Allah Ta'ala, apa-apa perintahnya, ada hikmat. Umpamanya, Nabi SAW perintahkan kita supaya bila makan, menjilat jari. Apa hikmatnya? Dikaji oleh orang Jerman. Bila kita makan jilat jari, ujung jari ini ada alat-alat untuk menghadamkan makanan. Itu seriusnya. Bukan jilat jari itu, ujung jari. Dia banyak silap, dia kulum jari. Kadang sini kuat, jilat sini. Ha, tak kena tu. Beri umulah, umulah ujung jari. Ha. Orang perempuan sunatkan menanamkan rambut bila berkotong. Apa hikmatnya? Hikmat tidak disebut, tapi dikaji orang. Alat apa ni? Awet muda. Mengapa kita tidak digalakkan minum lepas makan? Lepas makan jangan minum. Awet muda. Ha, itu. Mengapa kita diperintahkan makan garam dulu? Berhenti makan, garam dulu. Supaya jangan dapat mati mengejut, penyakit mengejut. Kan ada hikmat. Nabi tak sebut hikmat. Tapi apa yang Nabi sebut tu ada hikmat. Faham begitu? Nabi tak sebut. Mengapa? Mengapa kuku kita ni dah tanam, dah dikukuk, dipotong, ditanam. Awet muda juga. Faham? Mengapa kita makan, lambatkan minum? Pasal kita punya asid hidroklorik kita itu, bila makanan masuk, dia akan keluar automatik. Dia akan menghancurkan makanan. Tetapi kalau air dah masuk, menyebabkan bercampur asid dengan air, lambat hadap. Ha. Setengah jam kemudian baru minum, tundang dia. Nak bangun tidur pun minum ais jeruk, nak tidur pun ais jeruk. Ha. Semua Nabi ajar. Hikmatnya dikaji orang kemudian. Banyak lagi lah yang lain-lain yang ada hikmat tu. Nabi cakap semua ada hikmat. Allah perintah ada hikmat. Ha, begitu. Habis ya. Sikit lagi. Dan empat di akhirat. Yang pertama, dimudahkan untuk apa namanya? Hisab. Dimudahkan hisab. Maknanya wa hasbu hisaban yassara. Hisab yang mudah. Tidak Nabi itu man nufsil hisab, man nufsil hisab udhiba. Bang siapa susah hisabnya nanti akan diazab. Tapi kalau kita rajin beramal malam, akan dihisap dengan hisap yang mudah. Perman utia kitab yamini fasawi hasbi sawi surah. Barang siapa diberi kitab amalan dengan kadarnya, dia hisap dengan hisap yang mudah. Mudah. Lebih kurang aja. Barang siapa yang detail hisapnya akan diazab. Tapi orang yang beramal malam ini akan dihisap dengan mudah. Cari jalan. Kita bimbang pasal akhirat besok, semua detail. Soalan detail. Menghadap Allah Ta'ala sendiri. Kita ada peringkat-peringkat. Mula-mula cek kita punya amalan. Bercakap lidah dalam cakap kita punya anggota. Kemudian ditunjukkan kita punya amalan. Akhirnya baru ditimbang. Ha. Tu takut. Jangankan Allah Ta'ala, hakim cek kita pun takut. Itu sebabnya kawan-kawan ceritalah, bila SPRM bertanya soalan-soalan, empat kali sekejap, kencing-kencing. Soalan SPRM baru. Khusus saya sumpah dulu, rasuah. Kencing-kencing. Ada kencing kain pun ada. Kenyang suar pun ada. Itu tak ada apa. Dunia aja. Kalau masuk jail pun 40 tahun keluar aja. Akhirat
40 tahun tak keluar lagi. Tak kena seksi lagi. Tak takut. Haa, itu takut.